Kenapa sih? Ganti KTP polis itu. Pindah turun yang polis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sore hari ini terminal Grogol cuacanya dingin-dingin empuk teman-teman. Nanti diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan para calon penumpang. Pokoknya tetap ser. Balik maning lor ya, balik maning. Pertama maning terminal Grogol, terminal kesayangan. Di hari Minggu sore tanggal 10 Desember 2023. Kita pantau armada apa aja yang masuk terminal Grogol. Dan ini ada dari rollingan untuk Jeporo Japasking yang biasa diisi oleh Alfata sama Miracle ya. Hari ini Japasking masuk terminal Grogol teman-teman. Kita pantau sebelum armada MTI masuk. Tapi kabar punya kabar, usut punya usut, dan yang lagi rame di dunia per YouTube-an itu MTI dan Sembodo itu saling serang. Aduh, serang apa ya teman-teman ya? Aku tidak mengerti ya. Jadi aku tidak ikut-ikutan ya, cuman menyimak saja video-video yang lagi rame, yang lagi viral. Kita simak saja dan tidak usah ikut-ikutan saling menyerang teman-teman. Intinya kita doakan ya untuk Sembodo dan MTI baik-baik saja kayak dulu. Di depan saya ini ada Japasking ya teman-teman, Reo Haryanto yang hari ini dia mengisi Grogol Jeporo menggantikan Alfatah atau rollingan Alfatah nih. Tidak seperti biasanya teman-teman, ini hari ini mengejutkan untuk Japasking. Ini yang bawa siapa nih teman-teman, Pak Sokip atau bukan ini? Ini kembarannya Udumbara teman-teman ya, yang dinakodai oleh Pak Agus Barongan ya teman-teman, sama Pak siapa itu lupa saya yang meninggal itu ya teman-teman, pokoknya Al-Fatihah saja lah teman-teman. Terminal Grogol di malam hari ini lumayan agak dingin-dingin empuk, tapi tidak menyurutkan para calon penumpang teman-teman. Semua sudah pada datang dan lagi menunggu armadanya yang belum datang menuju Nataru atau liburan Natal tahun baru. Terminal Grogol lumayan ramai untuk hari Minggu sore teman-teman. Yang mau ke Wonogiri ada armada dari Mulyo Indah.
Wonogiri, Mulyo Indah ya teman-teman. Dari PO Haryanto juga ada, biasanya itu 125. Dan masuk lagi ya, biasanya itu ada Demang yang lagi rolling ke Wonogiri. Baik lur, armada MTI Mahendra Transport kali ini yang hadir 003 ternyata teman-teman. Ini belum tahu persis ya yang bawa siapa. Ini jadi batangannya siapa teman-teman ya. Armadanya agak gelap, tidak ada lampu kolong. Dan ini penumpang dari PO Haryanto ya teman-teman. Ramai juga nih untuk Jeporoan. Luar biasa nih teman-teman, bisa dilihat sendiri untuk penumpang PO Haryanto. Untuk 003 teman-teman, nanti tak ulik-ulik ya yang bawa siapa dan jadi batangannya siapa teman-teman. Ini beritanya lagi rame, yang lagi viral antara MTI dan Sembodo saling serang teman-teman. Semoga perdamaian itu ada teman-teman ya, dan tidak terjadi apa-apa. Pokoknya MTI Sembodo semoga baik-baik saja teman-teman. Ini lor, sudah tidak ada Hercules atau sudah dicopot Herculesnya teman-teman, dan tidak ada apa namanya tuh papan 003 nya tidak ada teman-teman ya. Dan spion juga somplak satu ternyata teman-teman. Itu ada PO Haryanto Pekalongan Raya diberangkatkan dari Grogol area. Semoga selamat sampai tujuan untuk PO Haryanto. Ternyata ini lindilan ya, dua PO Haryanto Pekalongan Raya diberangkatkan berbarengan. Untuk MTI juga nanti menyusul teman-teman. Spionnya pakai spion balap. Dan ternyata hari ini kalau nggak salah yang bawa Pak Is ya teman-teman. Jadi batangannya Pak Is ini ya. Hari ini dari terminal Grogol tuh ada 2-3 penumpang teman-teman. Luar biasa, pokoknya kita doakan semoga kedepannya makin baik-baik saja teman-teman. Dan masalahnya tetap clear ya, tetap apa namanya, cepat clear, cepat kelar. Tidak terjadi saling serang lagi teman-teman. Dan pokoknya kita doakan bersama teman-teman, semoga saling merangkul-merangkul lagi pokoknya. Untuk MTI dan untuk Sembodo semoga rezekinya lancar-lancar jaya. Kita hanya penikmat ya teman-teman, kita doakan yang terbaik. Jangan saling menyebutkan mentang-mentang mania ini mania itu, saling menyebutkan satu sama lain ya teman-teman. Jangan, kita doakan semua semoga baik-baik saja. Dan ternyata benar teman-teman, Pak Is yang bawa, dan ini armada juga akan segera diberangkatkan dari Grogol area. Semoga selamat sampai tujuan, dan video kali ini pun aku sudahi. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, tolong diluruskan teman-teman. Video pun aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat lur, uyi uyi ser.